Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Isdianto dan Suryani. Putusan nomor 131 tahun 2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Selasa 16 Februari 2021 di ruang sidang pleno MK. Dalam pertimbangan hukum bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau 2% dari 772.030 suara atau sejumlah 15.441 suara. Perolehan suara pemohon adalah 280.160 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 308.553 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 28.393 suara atau 3,68%, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158. Pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan ketidakprofesionalan KPU yang melanggar asas luber dan jurdil, antara lain tidak menyampaikan undangan kepada pemilih, adanya pembiaran terhadap kecurangan, adanya simpatisan yang menjadi anggota KPPS sehingga menguntungkan salah satu calon, adanya praktik money politik yang dilakukan oleh tim Paslon 3 hampir di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Kepulauan Riau. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.